Saya Duta BPJS Kesehatan, stay produktif. Halo semuanya, saya Enggar, Duta BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Pasuruan. Nah, video kali ini kita akan membahas alur pelayanan dan kegiatan positif Duta BPJS Kesehatan selama tidak WFH. Mari kita cek bersama pelayanan di Kantor Cabang Pasuruan. Jadi sebelum masuk ke kantor BPJS Kesehatan, peserta harus cuci tangan dulu, guys. Suasana yang ada di dalam kantor ini itu harus ada jarak 1 meter antara peserta dengan peserta yang lain, tapi jangan dicontoh seperti peserta yang ini ya. Nomor antrian B25 loket 1. Nah, itu tadi merupakan pelayanan kepada peserta di kantor cabang Pasuruan. Yuk, kita lihat para duta BPJS Kesehatan yang tidak WFH tetap produktif dan sekarang sudah menunjukkan jam 10. Yuk, kita cek bersama. Halo, Mbak. Hai. Lagi ngapain nih? Masih banyak kerjaan sih, malam sih. Ayo, kita bertemu di luar, Mbak. Ya, masih berapa hari. Yaudah deh. Hey, feeling good. Like I should. When in Durga walk around. It's the... Oh no. Tuh, ngapain pake gini? Panas. Gak bisa, Mbak, kipas aja. Kan habis berjemur, kita istirahat dulu ya guys. Yuk, cuci tangan dulu ya guys, sebelum kalian bersentuhan. Kok tidur sih? Ngantuk. Ya olahraga deh. Yalah. Nah, habis senam kita tunggu jam makan siang dulu ya guys. Mas, makan apa ini mas? Ya, makan semua. Iya sih. Ini makanannya gak sehat semua. Jangan dicontoh ya guys ya. Mas, ini makanannya gak sehat semua ini mas. Aku ganti ya. Nah, ini kan. Oke, guys, stay positive and productive. Bisa dimulai dari diri sendiri. Dah.